Nianlah juga pada manguruk dia. Hau tedega batu juga pada magagi. Hau padoman di sia. Salam presisi. Anda menyaksikan breaking news Humas Polda Kalbar. Sanksi adat telah diberikan kepada seorang pelaku pembakaran lahan berinisial WW oleh Ketua Dewan Adat Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas. 4 Maret 2021, Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas memberikan sanksi adat kepada seorang berinisial WW karena telah melakukan pembakaran lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pemberian sanksi adat ini mendasari Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 103 Tahun 2020 tentang pembakaran lahan berbasis kearifan lokal. Sanksi adat yang diberlakukan kepada WW disebut adat ngarumaya, di mana WW harus membayar dengan mempersiapkan sejumlah barang yaitu tempayan, mangkok, piring, dan sejumlah uang sebesar 1 juta rupiah kepada Dewan Adat setempat. Acara pemberian sanksi adat tersebut dilakukan di rumah kediaman WW dengan disaksikan oleh pihak keluarga, perwakilan personil Polsek Sajingan Besar, serta perwakilan tokoh masyarakat setempat. Kapolsek Sajingan Besar juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan dan harus mengacu kepada Pergub 103 Tahun 2020. Acara pemberian sanksi adat tersebut berlangsung dengan aman dan tertib. Demikian breaking news, salam presisi.